TNI penghuni rumah terbengkalai pernah kirim surat ke tetangga. Isinya, Ibu Haji, saya butuh beras. Tetangga ungkap Eni Sukaisi, 58 tahun yang menghuni rumah mewah terbengkalai di Cakung, Jakarta Timur, pernah membuat sepucuk surat berisikan permintaan bantuan. Fadli, tetangganya, mengatakan surat itu dititipkan kepada anaknya Pulung Mustika Abima alias Tiko beberapa tahun lalu, ketika mereka mulai menjual barang-barang dan perabotan di rumahnya itu. Jadi kini, Tiko bawa surat dari ibunya, nulis not, "Assalamualaikum Bu Haji, ini saya butuh beras, saya mau jual pot." Terus ia sudah dibantu, ujar Fadli saat diwawancarai pada Kamis, 5 Januari 2023 lalu. Jadi Tiko bawa pot ke rumah, bawa korden di rumah dijual. Barang-barang dari rumahnya, saat itu mungkin Tiko masih SMP, sambungnya kala itu. Namun kata Fadli, Eni hanya meminta bantuan kepada tetangga tertentu yang dianggapnya dekat dengan keluarganya. Salah satunya adalah orang tua Fadli yang dulu menjadi bagian dari pengurus lingkungan di sana. Enggak ke semua warga, hanya kami-kami saja yang memang dianggap dekat. Ya kebetulan kan bapak saya dulu ketua pengurus masjid, disegani dan diorangin juga lah. Jadi dia kesini, kata Fadli kala itu. Sebagai informasi, rumah mewah di kawasan Cakung, Jakarta Timur belakangan ini menjadi perbincangan hangat publik. Pasalnya rumah tersebut dibiarkan terbengkalai hingga temboknya ditumbuhi pohon dan semak belukar. Belakangan diketahui bahwa rumah tersebut masih dihuni oleh dua orang, yakni Ibu Eni dan seorang anaknya yang bernama Tiko. Di rumah tersebut, Tiko merawat sang ibunda yang diduga mengalami depresi seorang diri selama 12 tahun lamanya. Kehidupan Eni dan Tiko yang tinggal di rumah mewah tanpa listrik dan air selama puluhan tahun itu pun kini menjadi sorotan sejumlah pihak. Pemerintah daerah pun akhirnya turun tangan membantu dua penghuni rumah terbengkalai itu. Ibu Eni yang diduga depresi dievakuasi untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara itu, rumah mewah yang terbengkalai itu dibersihkan oleh petugas gabungan dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur.